Baru-baru ini, negara China telah menerima $1 juta untuk menyokong program pendidikan agensi bantuan dan kerja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian Palestin di Timur Dekat, UNRWA. Menurut Zhang Jiezing, Ketua Pejabat Republik Rakyat China ke negara Palestin, negara China baru sahaja menandatangani perjanjian derma dengan Karim Amir, pengarah perkongsian di UNRWA. Difahamkan perjanjian derma itu akan disumbangkan dan memberi manfaat kepada 5,300 kanak-kanak pelarian di 5 sekolah UNRWA di seluruh semenanjung Gaza. Bukan itu sahaja, China juga telah mengiktiraf sepenuhnya dan sangat memuji kerja UNRWA dan telah menyediakan bantuan dalam kapasitinya untuk menyokong UNRWA dalam memenuhi mandatnya. Dalam pada itu, negara China juga bersedia untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk membuat sumbangan positif untuk mencapai matlamat yang komprehensif dan adil. Ini sekaligus mencari jalan penyelesaian yang berkekalan kepada isu-isu Palestin serta merealisasikan keamanan, keselamatan dan kemakmuran yang berkekalan di Timur Tengah. Selain itu, Karim Amir, pengarah perkongsian di UNRWA, turut merakamkan ucapan terima kasih kepada negara China atas sumbangan itu dan memuji China sebagai rakan kongsi yang sangat dihargai. Malah, Karim Amir juga berharap agar negara China akan terus memelihara nasib-nasib rakyat Palestin di seluruh Timur Tengah walaupun menghadapi cabaran yang berterusan. Terdahulu, negara China telah menyeru masyarakat antarabangsa untuk membantu menangani isu Palestin secepat mungkin. Ini termasuklah menghentikan tindakan yang boleh menambah ketegangan dan sebaliknya mencari jalan bagi meredakan ketegangan. Melihat kepada usaha negara China ini, maka tidak heranlah bagaimana negara China mampu menjadi sebuah negara yang disanjung tinggi. Ini sekaligus memberi penghormatan kepada negara China atas usaha yang dilakukan oleh negara China untuk menjaga negara-negara yang kurang membangun. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.